Sementara itu, Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan mengingatkan perwakilan dan ahli-ahli parti agar memahami pembentukan kerjasama politik baru yang dilalui parti dalam kerajaan perpaduan hari ini. Persefahaman politik dalam kerajaan perpaduan harus berpegang kepada kerjasama yang muhibah demi memajukan negara. UMNO mesti meneroka jalan baru ini. Jalan yang lebih progresif, pendekatan yang lebih moden, lebih kontemporari. Bekerjasama dengan new partners with different perspectives demi sebuah negara yang berkemajuan, aman, damai dan stabil. Maknanya, kita mesti bergerak ke depan dari titik ini, membuka ruang untuk bekerjasama. Lalu saya mencadangkan kepada wanita, pemuda dan puteri untuk menggunakan perhimpunan kali ini, saudara-saudara sekalian, sebagai wadah memberikan saranan bagaimana harus kita mengemudi masa depan kita dengan rakan-rakan politik kita dalam kerajaan perpaduan ini. Dalam ucapan perasmian serentak Perhimpunan Pergerakan Sayap Wanita, Pemuda dan Puteri UMNO, beliau turut menyeru generasi muda parti menerus perjuangan bangsa serta meneruskan cita-cita nasional dan aspirasi kebangsaan.